Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat wal afiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Teror tali pocong, penglaris tukang bakso. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kisah ini dari salah seorang yang bernama Andi. Saat itu Andi dan keluarganya seperti biasa saat menjelang hari raya Lebaran. Semua perantau mudik ke kampung halamannya, masing-masing untuk bertemu dengan sanak saudaranya. Begitupun dengan Andi dan kedua orang tuanya dan adiknya yang masih kecil. Saat itu Andi masih berusia sekitar 12 tahun, sedangkan adiknya yang bernama Reno masih berusia 8 tahun. Mereka terpaut selisih 4 tahun saja. Bapaknya bernama Pak Gio. Istrinya atau ibunya Andi ini bernama Bu Sri. Mereka semua rencananya akan pulang di H-3 Lebaran. Jarak dari rumahnya ke kampung kakek dan nenek serta saudara-saudaranya kurang lebih menempuh sekitar 3 jaman. Dan di mana hari H itu tiba, malamnya mereka mengemasi barang-barang akan dibawa untuk pulang kampung nantinya, serta beberapa oleh-oleh untuk saudaranya di kampung. Karena mereka akan berangkat rencananya pagi dari rumah, soalnya agar jalanannya terang. Rumah mereka jika ke kampung kakek dan neneknya melewati kanan kirinya hutan. Jadi mereka memilih untuk lewat daerah situ pagi atau siang hari, karena kalau malam takut rawan begal atau perampokan. Ketika semuanya sudah selesai mengemasi barang-barang bawaannya yang dimasukkan ke dalam tas atau bahkan kardus, ya layaknya orang mau mudik gitulah, Andi dan keluarganya segera untuk beristirahat supaya tenaganya bisa terkumpul menempuh perjalanan yang lumayan jauh besok. Singkat cerita, esok paginya Andi dan keluarganya sekitar pukul 7 pagi mereka sudah siap-siap untuk sarapan atau bahkan mandi. Ibunya, Bu Sri, sudah mempersiapkan masakan untuk mereka sarapan sejak pagi itu. Setelah selesai sarapan dan mandi, mereka duduk-duduk santai sejenak dan mengecek barang-barang bawaannya. Sekitar pukul 9 pagi, semuanya sudah beres. Mereka bersiap-siap untuk berangkat mudik. Bapaknya sudah menghidupkan mesin motornya sebelum berangkat. Mereka menggunakan dua motor. Motor yang pertama dipakai oleh bapak dan Reno, sedangkan motor kedua dipakai ibu dan Andi. Saat itu Andi belum bisa membawa motor, jadi ibu bapaknya lah yang mengemudikan. Di perjalanan mereka berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya sedang-sedang saja, karena ibu tidak mau mengendarai motornya terlalu cepat. Sekitar 3 jam kemudian, akhirnya mereka sampai di rumahnya kakek dan nenek yang ada di kampung. Kampung asri nan adem, bahkan para tetangga-tetangganya ramah-ramah. Sesamanya di rumah kakek nenek, mereka saling bersalaman karena sudah lama tidak bertemu. Istilahnya temu kangen lah. Rumahnya kakek nenek terbilang berada di pelosok karena lokasinya yang cukup jauh dari kota. Bahkan warga sekitar saja untuk membeli barang-barang makanan harus ke kota menunggu mobil pick up. Biasanya mereka para warga kampung sini selalu menyetok persediaan bahan pangan untuk beberapa bulan. Siang itu sekitar jam satuan, mereka saling bercengkrama dengan keluarga dan sanak saudara. Sedangkan Reno bermain dengan anak-anaknya Budi yang sebayanya. Andi yang bingung harus ngapain, akhirnya dia keliling kampung untuk mengenali daerah sekitar. Dan sambil menunggu azan maghrib berkumandang, karena masih menjalankan puasa Ramadan. Sesekali dia bertemu dengan warga sekitar dan mereka saling menyapa dengan ramah kepada Andi. Andi berjalan-jalan sendirian hingga tak terasa kalau hari sudah mulai sore. Akhirnya Andi kembali pulang ke rumah kakek neneknya itu sekitar pukul 4 sore. "Dari mana kamu?" tanya ibu. "Jalan-jalan, Bu, keliling-liling," ucap Andi. Andi pun segera masuk untuk mandi karena badannya sudah lengket dengan keringat.
Saat itu sore-sore, Ibu, Bude, dan Bule sedang sibuk memasak di dapur untuk menu buka puasa bersama nanti. Alhamdulillah, azan maghrib sudah berkumandang. Mereka semua berkumpul di rumahnya kakek nenek untuk berbuka bersama. Malam harinya melaksanakan sholat taraweh seperti biasanya dan tadarus sehabis sholat taraweh. Setelah pulang tadarus di musola, Andi kembali lagi, lalu langsung untuk tidur karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Singkat cerita, di malam takbiran, keluarganya mengadakan bakar-bakaran ayam. Para ibu-ibu sudah menyiapkan beberapa bahan bumbu masakan untuk ayam yang akan dibakar. Namun ada kendala, kayu bakar untuk bakar-bakaran itu habis, sehingga harus ada yang mencari kayu bakarnya. Untungnya di kampung kakek nenek masih banyak sekali kebun-kebun, jadi memudahkan untuk mencari kayu bakar. Waktu itu Pade Cito yang akan mencari kayu bakarnya sendirian. Karena bosan jika harus menunggu lama di rumahnya kakek nenek, Andi berinisiatif untuk ikut Pade Cito. "Pade, aku ikut ya, bosan di sini." "Ya udah, ayo, kalau kamu berani." Jawab Pade. "Beranilah, masa enggak berani, kan ada Pade." Mereka berdua akhirnya pergi menuju ke kebun salah satu tetangganya yang jaraknya cukup jauh dari kakek neneknya. Mereka berjalan kaki. Sesamanya di kebun tersebut, suasananya sangat gelap sekali dan rumput-rumput ilalang yang sudah meninggi. Saat itu Pak Ade membawa senter yang cahayanya tidak begitu terang sebagai penerangan jalannya. Di kebun tersebut banyak semak-semak belugar dan rumput-rumput ilalang. Mereka berdua melewati jalanan setapak yang tidak terlalu jelas garis jalan setapaknya. Pade saat itu berada di depan karena dia yang memegangi senternya. Terus berjalan dengan mencari ke kanan dan ke kiri kayu bakarnya. Namun belum menemukan juga. Tiba-tiba entah kenapa Pade jalannya seperti cepat sekali ke depan, membuat Andi ketinggalan jauh dari Pade. Langkah jalan Andi menjadi gelap karena senternya dibawa oleh Pade. Untungnya malam itu sedikit terang bulan, jadi masih bisa melihat jalanannya. Sesekali Andi memanggil-manggil Pak D, tapi Pak D tidak menyaut panggilan Andi. Andi yang saat itu masih kecil dan merupakan seorang anak yang penakut. "Pak D, Pak D," ucapnya lirih. Karena tidak mungkin Andi untuk balik lagi ke arah belakang, Andi pun terus meneruskan jalannya sambil mencari kayu bakar. Apalagi saat itu Andi sudah sampai di tengah-tengah kebun tersebut. Perlahan-lahan Andi berjalan dan dia mendapatkan beberapa kayu-kayu untuk dibakar. Kayu-kayu tersebut dia tenteng pada tangannya. Dan saat itu Andi tidak tahu kemana arahnya Pak D, dia sudah kehilangan jejak. Tapi dia tidak menyerah untuk terus mencari Pak D karena dia yakin Pak D berada di depan jalan kebun. Langkah demi langkah Andi telusuri jalanan kebun tersebut. Tiba-tiba Andi melihat ada sebuah lahan kebun yang seperti dibuat kosong dengan bentuk melingkar yang tengah-tengahnya ada pohon besar. Namun Andi kaget saat melihat ke arah bawah pohon besar tersebut. Karena penasaran akhirnya dia mendekat ke arah bawah pohon besar tersebut dan ternyata ada beberapa sesajen seperti buah pisang, ubi-ubian, kembang tujuh rupa. Juga ada teko minuman dan air cangkir tanah liat di bawah pohon tersebut. Andi yang waktu itu masih kecil, dia tidak mengerti tentang hal-hal seperti itu. Dia pun beristirahat sejenak, duduk di bawah pohon besar tersebut. Tubuhnya menghadap ke arah pohon besar. Tiba-tiba, Andi terkejut saat melihat ada sosok bayangan putih melewatinya di belakang pohon besar tersebut dan berbunyi srek. Andi kira saat itu adalah Pak D-nya yang lewat. Jadi dia memanggilnya dengan refleks. "Pak D, Pak D, jangan bercanda dong." Tapi tidak ada sautan dari Pak D-nya. Tiba-tiba bayangan putih itu kembali melewati di hadapan kepalanya. Sama seperti yang tadi. Akan tetapi Andi tidak berpikir apa-apa tentang bayangan putih tersebut. Di bawah pohon besar tersebut, Andi menemukan ada seperti tali putih, bersih. Akhirnya diambillah kain putih tersebut. Kain itu panjangnya sekitar 1,5 meteran.
Andi berinisiatif untuk mengikat kayu-kayu yang didapatnya dengan menggunakan kain putih tersebut. Karena merasa kesusahan jika harus menenteng kayu-kayu bakar, jadi dia ikat dengan menggunakan tali kain putih itu. Andi pun melanjutkan perjalanannya ke depan karena siapa tahu dia bisa bertemu dengan Pak Dicito. Dengan langkah perlahan, Andi terus berjalan ke depan. Seketika, langkahnya terhenti. Saat tiba-tiba ada bayangan cahaya putih yang datang menghampiri wajahnya Andi. Astagfirullah! Kemudian, pandangan kedua matanya Andi kabur dan tidak bisa melihat arah jalan di depannya. Benar-benar gelap. Saat Andi mengucekkan kedua matanya, betapa terkejutnya. Dia sudah berada di depan gedung dan tidak tahu gedung itu tempat apa. Yang Andi tahu saat itu gedung tersebut seperti bangunan Belanda yang sudah tua dan terlihat kotor, kumuh. Gedung itu tinggi dan berpilar-pilar di depan gedungnya. Dan kebun yang sebelumnya dia tempati itu menghilang entah kemana. Dari situ Andi terus beristighfar dan membacakan doa-doa yang dia hafal karena dia tahu dia bukan di alam nyata, melainkan di alam lain. Gedung itu terlihat seperti sepi, tidak ada orang, tetapi terdengar suara ramai, seperti sedang berada di pasar. Tiba-tiba cahaya putih itu kembali menghampiri ke wajahnya Andi. Kali ini bayangan tersebut menampakkan wujudnya. Mukanya yang menghampiri wajah Andi itu mukanya hancur, banyak darahnya. Karena kaget, Andi pun terjatuh beserta dengan kayu-kayu yang dibawanya. Astagfirullah! Teriaknya, aduh, ucapnya menahan sakit. Pandangannya kembali kabur dan saat mengucek kedua matanya, sekarang dia sudah berada di sebuah kebun yang sebelumnya. Perasaan Andi saat itu benar-benar bingung, seakan tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi pada dirinya. Dia terus membaca doa-doa dan beristighfar, akhirnya melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan sebuah pohon yang tumbang dan menghalangi jalannya. Betapa terkejutnya dia, di batang pohon yang melintang di bawah tanah tersebut. Ada seorang gadis duduk di batang tersebut dengan menggunakan baju merah dan rambutnya panjang. Namun Andi yakin kalau wanita tersebut bukanlah manusia, melainkan sosok hantu. Karena mana mungkin ada sosok wanita duduk sendirian di dalam kebun. Sosok wanita tersebut menghadap ke arah depan, sedangkan Andi berada di belakangnya. Berarti sosok wanita gaun merah tersebut membelakangi dirinya. Dari belakang sosok wanita tersebut bertubuh langsing. Usianya ya kalau dilihat dari belakang sekitar 20 tahunan ke atas. Andi seketika tubuhnya bergetar dan terasa kaku, apalagi keringatnya yang mulai bercucuran. Andi masih terus membaca doa-doa. Saat itu Andi benar-benar bingung harus melewati ke depan atau ke belakang. Karena jika dia harus putar arah, dia akan semakin jauh. Dan saat itu Andi iseng-iseng untuk menanyakan kepada sosok wanita tersebut dengan perasaannya yang campur aduk. Akan tetapi, mau tidak mau, Andi harus tetap melanjutkan perjalanannya. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Tanya Andi. Namun sosok wanita itu masih saja belum mau memalingkan wajahnya. Akhirnya Andi tanya untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Tanya Andi. Tapi masih saja tidak ada jawaban. Andi pun menepuk pundak sosok wanita tersebut. Sosok wanita tersebut mengangguk dan Andi pun menanyakan kembali. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Tanya Andi. Sosok wanita bergaun merah tersebut langsung menunjuk ke arah depan tanpa mengeluarkan suaranya. Oh iya, terima kasih ya mbak, jawab Andi. Karena Andi penasaran dan ingin tahu seperti apa wajahnya sosok wanita tersebut. Andi pun menengok ke arahnya dengan pelan-pelan. Astagfirullah! Teriak Andi dengan berlari dengan sekencang-kencangnya. Saat melihat wajah sosok wanita tersebut yang hancur, matanya melotot.
dan banyak darah yang mengalir dari wajahnya. Saat Andi berlari dengan kencangnya, rasanya seperti tidak sampai-sampai dan seperti lambat larinya, padahal sudah dengan sekuat tenaganya. Tiba-tiba saat Andi melihat ke arah atas, sosok wanita bergaun merah tersebut terbang di atasnya Andi dengan mengeluarkan suara khasnya. Bisa dibilang sosok wanita tersebut adalah kuntilanak merah. Beberapa saat kemudian akhirnya Andi menemukan jalan yang nampak terang dan ada beberapa rumah warga. Andi merasa lega sudah bisa keluar dari kebun tersebut. Akan tetapi dia belum menemukan Pak Decito. Di depan jalan ada sebuah warung yang masih buka. Andi pun menanyakan kepada salah satu warga. "Itu kesana nak, lurus lalu belok kanan," ucap salah satu warga. "Oh iya, terima kasih ya pak." Andi pun akhirnya sampai di rumah kakek neneknya. Ternyata semua saudaranya sudah menunggunya dan berkumpul. "Kamu dari mana nak?" ucap ibunya dengan meneteskan air mata. Namun nafasnya Andi masih ngos-ngosan dan belum bisa untuk menceritakan semua apa yang telah terjadi dengannya. Ibu pun menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu dan diberikan segelas air putih supaya Andi tenang. Andi meneguk air putih itu sampai habis tak tersisa. Kedua orang tuanya dan keluarga yang lain cemas serta khawatir dengan Andi. Karena kan Andi belum tahu daerah sekitar sini. Sedangkan Pak Decito dan Pak De Ujang sedang mencari keberadaan Andi ke kebun itu kembali. Beberapa saat kemudian Pak Decito dan Ujang akhirnya datang. Andi pun menceritakan semuanya, apa yang terjadi. Tiba-tiba Pak De Ujang nyeletuk. "Ini kain putih apa?" tanyanya pada Andi. "Gak tahu Pak De, tadi aku nemu." Pak De Ujang itu merupakan seorang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Saat melihat kain putih tersebut, seperti sudah ada kejanggalan. Malam itu Andi pulang sampai rumah ternyata sudah jam 1 malam. Akhirnya mereka semua tidak jadi bakar-bakaran karena paginya mereka harus melaksanakan sholat id. Pak De Ujang menyuruh agar kayu bakar yang dibawa Andi dengan tali putih itu ditaruh di depan rumah saja. Singkat cerita, saat itu Andi tidur sendirian di depan kursi ruang tamunya karena nanggung sebentar lagi akan melaksanakan sholat id. Namun Andi tidak bisa tidur. Dia memejamkan kedua matanya, akan tetapi tidak beneran tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Andi pun segera membukakan pintu tersebut. Saat Andi membuka pintu, ternyata di depan sepi, tidak ada siapa-siapa yang datang. Andi pun bergidik, merinding, ngeri saat itu, karena waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 2 malam. Ditutuplah kembali pintunya. Dan dia kembali ke kursi berbaring. Beberapa saat kemudian, terdengar kembali suara ketukan pintu itu. Andi pun kembali membukakan pintunya. Betapa terkejutnya Andi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tepat di hadapan wajahnya, ada sosok pocong berwajah hitam dengan kain putih lusuh berlumpur. Dengan wajah yang menyeramkan, berhadapan dengan Andi. Wajahnya penuh dengan nanah dan borok, dan matanya melotot seperti mau keluar, dan mulutnya seperti sobek-sobek. Seketika Andi gemetaran, tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan, tubuhnya keringatan, dingin. Seketika Andi berteriak kencang hingga Pak Decito, Pak De Ujang, dan beberapa orang di rumah terbangun. Namun saat semua keluarganya menghampiri Andi, sosok pocong itu menghilang di hadapan Andi dan meninggalkan kepulan asap. "Ada apa, An?" tanya Pak Decito. Andi lalu menceritakan semuanya kepada keluarganya dan Andi disuruh untuk beristighfar dan juga membaca doa. Akhirnya Andi tidur di ruang tamu ditemani Pak Decito. Beberapa jam kemudian terdengar suara takbir berkumandang sekitar pukul 5 subuh. Mereka semua pun bersiap-siap untuk mandi karena mau pergi ke masjid. Begitupun dengan Andi, ia segera berjalan menuju ke kamar mandi. Saat itu Andi menggunakan gayung untuk mengguyur air pada tubuhnya. Tiba-tiba saja Andi terkejut
ketika melihat ada tangan yang berlumuran darah di balik bak mandinya. Astagfirullah! Andi memejamkan matanya dan membaca doa terlebih dahulu. Dengan perlahan-lahan Andi membuka kedua matanya kembali dan ternyata tangan penuh darah tersebut sudah menghilang. Dia pun kembali melanjutkan mandinya. Setelah selesai mandi, Andi dan keluarganya bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Singkat cerita, paginya setelah melaksanakan sholat id, sanak saudara dan keluarganya saling bersalam-salaman dan meminta maaf. Sekitar pukul 10 pagi, mereka menyantap ketupat bikinan neneknya. Malam harinya mereka dengan saudara-saudara lain berencana untuk bakar-bakaran, karena malam kemarin tidak jadi untuk bakar-bakaran. Artinya malam ini bakar-bakaran dilaksanakan dan semuanya berkumpul. Suasananya masih suasana lebaran. Semuanya kompak dan membagi tugasnya. Ada yang menyiapkan tempat pembakarannya. Ada yang sibuk mengiris ayam-ayam yang akan dibakar dan ada juga yang menyiapkan bumbu-bumbu irisan masakan. Bakar-bakaran pun berjalan dengan lancar dan mereka saling bercengkrama. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bakar-bakaran pun sudah selesai. Karena memang malam itu bakarannya dilaksanakan lebih awal supaya tidak terjadi seperti yang kemarin. Semuanya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Begitu juga dengan Andi. Dia tidur di kamar dan saat tidur Andi bermimpi buruk. Di dalam mimpinya Andi seperti sedang berada di tempat yang sangat gelap dan hanya ada penerangan dari arah depan saja. Ada sosok kakek tua dengan menggunakan tongkat dan pakaian jubah hitam menghadap membelakangi tubuh Andi yang berada di belakangnya. Sosok kakek tua tersebut mengatakan sesuatu kepada Andi. Kembalikan ke tempat semula, jangan sampai dibawa pulang, ucap kakek tua tersebut. Dan tiba-tiba sosok kakek tua tersebut pergi menghilang dengan perlahan-lahan. Seketika Andi terbangun dan tubuhnya dipenuhi dengan keringat yang membasahi. Apa maksud dari mimpi tersebut? Dan apa yang harus aku kembalikan? Ucap Andi dalam hati. Tetapi karena Andi tidak tahu apa yang harus dikembalikan, akhirnya dia membuang jauh pikiran yang ada dalam mimpinya tadi malam. Saat Andi bangun ternyata sudah sekitar pukul 5 subuh. Akhirnya Andi bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sebelumnya, Andi pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk buang air kecil serta wudhu. Paginya Andi, kedua orang tuanya, dan adiknya bersiap-siap untuk pulang ke kota. Mereka pulang sekitar jam 9 pagi. Seperti biasanya, sebelum pulang mereka berpamitan terlebih dahulu kepada kakek dan nenek serta saudara-saudara yang lain. Setelah semuanya siap, mereka segera untuk pulang dengan menggunakan motornya. Saat di perjalanan, Andi merasakan seperti ada yang mengganjal di saku depan bajunya. Saat Andi lihat, ternyata ada tali kain putih di dalam saku tersebut. Padahal Andi sadar kalau kain putih tersebut dia tinggal di rumah kakek dan neneknya. Tapi kenapa tiba-tiba ada di sakunya? Tali kain putih tersebut Andi letakkan kembali ke sakunya. Dia menikmati di kanan kirinya ada hutan. Saat Andi melihat ke arah kanan, pemandangannya bagus, banyak pepohonan karet. Tiba-tiba saat Andi menengok ke arah kiri, ada sosok pocong yang waktu itu menghampiri di depan pintu. Sosok pocong itu menghadap tajam ke arah Andi dan baunya sangat menyengat seperti bangkai binatang. Sebenarnya Andi mau berteriak saat melihat pocong tersebut, namun Andi memendamnya karena dia takut kalau Andi berteriak akan mengganggu konsentrasi ibunya yang sedang mengendarai sepeda motornya. Beberapa jam kemudian akhirnya Andi dan keluarganya sampai di rumahnya dengan selamat. Saat malam harinya, Andi sedang menikmati suasana malam harinya di balkon lantai atas. Kebetulan juga kamar Andi berada di lantai atas. Di depan balkon, Andi duduk dengan memainkan ponselnya. Dia sedang bermain game. Tiba-tiba tercium bau bangkai sama yang saat dia bertemu dengan pocong itu. Seketika tubuhnya Andi merinding karena dia tahu kalau sosok pocong itu datang ke rumahnya.
Baunya sangat menyengat berada di dekatnya, namun Andi tidak berani menghadap ke belakang. Andi tahu kalau sosok pocong tersebut pasti berada tepat di belakangnya. Dia pun terus membaca doa-doa yang dihafalnya dan memejamkan kedua matanya. Aroma bau bangkai tersebut dengan perlahan-lahan tiba-tiba menghilang, entah kemana perginya. Akhirnya Andi pun memberanikan dirinya untuk membalikkan wajahnya menghadap ke arah belakang. Ternyata sosok pocong tersebut sudah tidak ada, namun hanya ada sebuah kepulan asap. Andi menutup kembali pintu balkonnya dan kembali ke kamarnya. Saat kembali ke kamarnya, dia langsung menutup dan mengunci rapat kamarnya. Andi pun membaringkan tubuhnya di kasur karena lelah tadi pagi sudah menempuh perjalanan jauh. Ketika membaringkan tubuhnya di kasur dan memejamkan kedua matanya, Andi mencium kembali bau bangkai yang sama dan menyeruak di hidungnya. Namun saat Andi membuka matanya kembali, ternyata tidak ada siapa-siapa. Andi pun akhirnya terlelap tidur. Di tengah malam sekitar pukul 12 malam, dia merasa ingin buang air kecil. Andi pun terbangun dari kasurnya dan pergi menuju ke lantai bawah. Karena letak kamar mandinya berada di lantai bawah, jadi Andi harus menuruni anak tangga rumahnya. Saat Andi sedang berada di kamar mandi, dia merasa seperti ada yang mengawasinya dari belakang. Tubuhnya pun merinding seketika. Andi perlahan-lahan menghadap ke arah belakang dan ternyata ada sosok pocong yang berdiri tepat di belakang tubuhnya Andi. Untungnya, Andi sudah selesai buang air kecilnya. Baunya sangat menyeruak di hidungnya, hingga dia menutupi hidungnya karena tidak kuat dengan baunya. Andi terus berkomat-kamit di mulutnya untuk membaca doa, dan keluar dari kamar mandinya untuk kembali ke kamarnya. Sosok pocong tersebut sudah pergi, menghilang entah kemana. Dia pun kembali masuk ke kamarnya dan tidur berbaring di kasur. Sebelum tidur, Andi membaca doa supaya tidak mengalami mimpi buruk. Sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba Andi kebelet pipis. Kembali dia pun turun lagi ke lantai bawah. Kedua kalinya, dia ke kamar mandi. Untuk kali ini tidak ada gangguan-gangguan sosok pocong tersebut. Sesaat setelah dari kamar mandi, Andi tidur kembali di kamar. Di kasurnya, dia dengan posisi tubuhnya yang tengkurap, wajahnya menghadap ke arah bantal. Saat Andi membalikkan tubuhnya ke arah depan, tiba-tiba dia mencium bau bangkai kembali yang menyeruak tepat di depan hidungnya. Andi pun membuka kedua matanya dengan terbelalak. Betapa terkejutnya dia melihat sosok pocong hitam berada tepat di atasnya yang sedang melayang. Wajah sosok pocong hitam tersebut berhadap-hadapan dengan wajahnya Andi. Rasanya Andi ingin berteriak, namun mulutnya serasa seperti terkunci dan tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya pun kaku, tidak bisa digerakkan. Andi hanya bisa menangis dan meneteskan air matanya. Dari pojok matanya yang terus mengalir membasahi pipinya, sosok pocong hitam tersebut yang mulutnya menganga tepat di hidungnya Andi. Dia sebenarnya sudah tidak kuat mencium bau bangkai yang berasal dari sosok pocong tersebut. Saat itu nyawanya Andi antara sadar dan tidak sadar, karena dia seperti sedang bermimpi, tapi nyata. Ternyata arwahnya Andi inilah yang berkeliaran di rumahnya sendiri, sedangkan tubuhnya Andi dan kedua mata Andi tertutup. Andi tidak kuat melihat sosok pocong yang berada tepat di atasnya itu, hingga membuat dia pingsan di tempat. Saat itu arwah Andi keluar dari kamarnya, namun dia tetap menampakkan wujudnya. Di depan kamarnya terdapat meja belajarnya Reno, adiknya. Dia menanyakan kepada Reno yang sedang menata buku-bukunya. "Reno, kamu sedang apa pagi-pagi gini?" tanya Andi. Namun Reno tidak menjawab pertanyaan dari Andi, dia hanya diam dan Reno tetap fokus seakan tidak melihat keberadaan Andi. Dalam hatinya Andi pun terus bertanya-tanya, ngapain Reno menjadwal buku pelajaran sekolah? Padahal kan masih suasana libur lebaran, ucapnya dalam hati. Akan tetapi ada yang aneh dengan Reno. Wajahnya Reno itu memucat, pasi, dan tidak seperti biasanya.
Akhirnya Andi pun pergi meninggalkan Reno dan dia turun ke lantai bawah. Dia melihat sekeliling terlihat sepi. Dia terus memanggil-manggil bapak ibunya. Pak, Bu. Namun tidak ada jawaban dari mereka. Andi pun keluar menuju ke ruang tamu. Saat dia ke ruang tamu, Andi membuka korden jendelanya. Saat korden jendelanya dibuka, dia terkejut. Karena di depan rumahnya ada cahaya terang dengan warna merah. Andi mengucek kedua matanya dengan kedua tangannya. Tapi benar-benar cahaya merah itu berada di depan rumahnya. Ketika Andi membalikkan tubuhnya ke arah meja kursi ruang tamu, dia melihat ada bapaknya yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Andi berusaha memanggil-manggil bapaknya, namun bapaknya tidak menyaut sama sekali. Pak, pak, bapak, teriak Andi. Namun bapaknya tidak menyaut dan bahkan tidak melihat ke arah Andi. Seketika Andi tersadar dari tidurnya. Dia terbangun dan sosok pocong hitam itu sudah tidak ada. Dia mencoba keluar dari kamarnya dan dia pergi ke ruang tamu. Dengan menuruni anak tangga dengan perlahan-lahan, Andi menuju ke bawah. Dia melihat ada kedua orang tuanya dan adiknya sedang membacakan surat Yasin di bawah. Kedua orang tuanya terkejut melihat Andi sudah tersadar. Andi, kamu sudah bangun? Tanya kedua orang tuanya. Ibunya menangis dan langsung memeluk Andi dengan erat. Saat melihat ke arah jam dinding, ternyata sudah pukul 10 pagi. Memangnya aku kenapa, Bu? Tanya Andi. Kamu dari pagi, ibu bapak bangunkan, tidak bangun-bangun dan tidak mendengar. Makanya ibu bapak bacakan kamu surat Yasin. Tubuhmu saat ini terasa kaku. Ternyata Andi mengalami mati suri. Untungnya dia bisa kembali bangun. Andi, coba kamu cerita sama bapak dan ibu. Kalau ada apa-apa itu bilang, biar kita bisa cari solusi buat kamu, ucap bapak. Akhirnya Andi menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya secara detail tanpa ada yang terlewatkan sedikitpun. Bapaknya Andi kemudian menghubungi Pak D. Ujang untuk menanyakan hal tersebut kepadanya. Karena dia memang bisa membantu hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu atau hal-hal gaib. Halo Kang, coba terawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Andi. Akhir-akhir ini dia diteror, ucap bapak. Bapak memanggil nama Pak D. Ujang dengan sebutan karena dia adalah kakaknya dari bapak. Kalian datang saja ke sini besok, nanti aku akan bantu dan jangan lupa bawa tali kain putih itu ke sini, ucap Pak D. Ujang. Iya Kang, besok aku akan ke sini dengan Andi. Keesokan harinya, Andi dengan bapaknya segera pergi ke rumahnya Pak D. Ujang dengan menggunakan motornya. Saat itu sebenarnya ibu yang ingin mengantarkan, akan tetapi kalau masalah seperti ini, ibu tidak berani. Jadi sama bapak aja. Mereka berboncengan berdua dengan menggunakan motornya sekitar jam 9 pagi, sama seperti waktu mereka mudik. Saat itu cuacanya cukup mendung, jadi perjalanan menuju ke rumahnya, Pak D. Ujang lebih adem. Sesampainya di sana sekitar pukul 1 siang, karena bapak sengaja memperlambat jalannya. Saat itu turun hujan, tapi tidak terlalu deras. Pak Gio dan Andi pun sejenak melipir di toko yang tertutup untuk memakai jas hujan terlebih dahulu. Jadi mereka sampai di sana agak terlambat. Tapi ya tidak masalah, soalnya kan tidak terburu-buru. Sesamanya di rumah Pak De Ujang, Pak Gio dan Andi dipersilahkan duduk di ruang tamu. Dan mereka pun disuguhkan minuman, teh hangat, dan pisang goreng yang baru saja masak. Di sana masih hujan, gerimis rintik-rintik membuat Pak Gio dan Andi menikmati teh hangat dan pisang gorengnya itu. Di sela-sela menikmati suguhan dari Pak D dan Mbok D, mereka saling bercengkrama. Pak D pun meminta Andi untuk menceritakan semuanya tentang apa yang dialami oleh dirinya sejak awal. Ceritakan semuanya, kenapa kamu bisa sampai gini? Ucap Pak D Ujang. Jadi kejadian itu saat aku ke kebun dengan Pak De Cito saat mencari kayu bakar. Aku mengambil tali kain putih itu Pak De. Ucap Andi dengan menyerahkan kain putih itu dari sakunya Andi. Pak De sepertinya sudah tahu bahwa dia juga tahu kalau kain putih tersebut ada dua. Ambil kain putih satunya lagi,
yang masih terikat pada kayu bakar yang masih ada di depan rumah, pinta Pak De Ujang. Akhirnya Andi pun segera untuk mengambil kain putih yang terikat di kayu bakar. Kayu-kayu dan ikatan tali kain putih itu sengaja Pak De simpan di depan rumahnya karena saat itu Pak De merasa ada yang aneh dengan kain putih tersebut. Setelah selesai mengambil kain putih itu, Andi berikan kepada Pak De. "Ini Pak De talinya. Kamu itu sebenarnya sudah dapat bisikan kan untuk tidak membawa sesuatu pulang ke rumah dan untuk segera mengembalikan," ucap Pak De. Pak De ternyata tahu semua apa yang ada di dalam mimpinya Andi. Andi pun mengingat-ingat kembali dan akhirnya dia ingat. "Iya Pak De, tapi Andi tidak tahu apa yang harus Andi kembalikan." "Ya kain putih ini yang harus kamu kembalikan ke tempat asalnya," ucap Pak De. "Kamu juga sudah membawa kain ini pulang ke rumah. Itu ada sobekannya," tambahnya. "Tapi Pak De, aku tidak menyobek kain itu. Tiba-tiba saja kain putih itu berada di saku bajuku. Terus memangnya kain putih itu apa Pak De?" tanya Andi. "Kain putih ini adalah tali pocong," ucap Pak De. Andi dan Pak Gio pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak D-nya. "Astagfirullah," ucap Andi dan Pak Gio. "Penunggu tempat itu dan pemilik tali pocong ini marah sama kamu. Makanya pocong itu terus meneror kamu," ucapnya. "Kalau gitu kita kembalikan sekarang saja Pak D," ujar Andi. "Tidak bisa, kita harus mengembalikan tali pocong ini nanti malam." Akhirnya mereka semua mempersiapkan diri untuk nanti malam mendatangi tempat itu. Mereka berencana datang ke kebun itu lagi nanti malam sekitar pukul 10 malam. Pak De juga sudah memanggil Pak De Cito dan juga Om Jafar, omnya Andi, untuk nanti ikut datang ke kebun tersebut. Sekitar pukul 7 malam mereka makan malam bersama terlebih dahulu di rumahnya Pak De Ujang. Setelah selesai makan malam, mereka semua bercengkrama terlebih dahulu untuk membicarakan tentang nanti proses pengembalian tali pocong tersebut. Singkat cerita, sekitar pukul 10 malam, Pak De Ujang, Pak De Cito, Om Jafar, Bapak Gio, dan Andi segera berangkat ke kebun tersebut. Saat itu Andi dipegangi oleh Om Jafar dan Bapak mereka berjalan perlahan-lahan menuju ke dalam kebun yang penuh dengan semak belukar. Mereka semua berjalan dengan menggunakan penerangan senter. Langkah demi langkah mereka berjalan, yang berada di barisan paling depan itu adalah Pak De Ujang dan Pak De Cito. Sedangkan Om Jafar, Pak De Gio, dan Andi berada di belakang mereka. Karena Pak De tidak mengerti jalan yang saat itu Andi berada di pohon besar. Akhirnya mereka bergantian, sekarang Andi, Om Jafar, dan Pak Gio yang berada di depan. Andi sebagai petunjuk tempat itu. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka semua sampai pada tempat pohon besar tersebut. Di bawah pohon besar itu masih terdapat beberapa sesajen yang sama seperti waktu itu Andi lihat. Yaitu sesajen, kembang tujuh rupa, ubi-ubian, buah pisang, dan teko minuman, serta cangkir. Namun semuanya ini sudah layu, karena memang sudah beberapa hari Andi tidak kesini. "Di sini Pak De, aku ambil tali pocong itu." "Kalian mundur, jangan mendekat," pinta Pak De Ujang. Keempat orang tua mundur ke belakang dan Pak De Ujang mendekat ke arah pohon besar. Kemudian duduk bersilah di bawahnya. Pak De Ujang saat itu mulutnya berkomat kamit, merapalkan mantra yang mereka pun tidak tahu apa yang dibacanya. Dengan menajamkan matanya, Pak De Ujang tiba-tiba saja angin kencang melewati depan pohon besar tersebut. Bahkan ada sekelebat bayangan putih lewat. Tiba-tiba saja seperti bicara dengan sosok yang ada di pohon besar tersebut. Sosok itu adalah sosok pocong hitam yang berdiri di depan pohon itu dengan wajah yang menyeramkan. Namun saat itu hanya Pak De Ujang dan Andi saja yang bisa melihat sosok pocong tersebut. "Apa mau kamu? Kenapa ganggu keponakan saya?" tanya Pak De Ujang. "Kembalikan kain putih itu," ucap sosok tersebut. Lalu Pak De Ujang meletakkan tali pocong itu semuanya diletakkan di tempat yang semula. "Itu sudah saya kembalikan, jangan ganggu keponakan saya lagi," ucap Pak De. Namun sosok pocong itu tidak menerima dan masih marah.
Dia meminta syarat karena tali pocongnya telah putus dan robek. Syaratnya adalah Andi harus mencari kembang tujuh rupa dan nanti dibuat mandi oleh Andi di tempat itu. Baik, kita akan terima syaratnya, ucap Pak De Ujang. Setelah selesai berbicara dengan sosok pocong tersebut, kemudian dia menghilang dengan meninggalkan asap. Pak De Ujang kemudian memberitahukan kepada Andi dan Pak Gio, anakmu disuruh untuk mencari kembang tujuh rupa, dan besok malam kita diminta untuk datang lagi ke sini, ucap Pak De Ujang. Akhirnya mereka semua pun bergegas pulang dari kebun itu. Namun saat mereka memutar badannya untuk balik ke rumah, di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka semua dicegat oleh sosok pocong dengan wajah menyeramkan itu dan dengan bau busuk yang menyengat. Sontak langkah mereka semua seketika terhenti. Sosok pocong itu seperti masih belum terima dengan Andi. Lalu Pak De Ujanglah yang mengatasi ini semua. Tenang, kalian mundur dulu. Dia berhadapan langsung dengan sosok pocong hitam itu dengan wajah yang menyeramkan. Matanya melotot, keluar darah di wajahnya dan bernanah, serta mulutnya yang sobek. Maumu apa? Tanya Pak De Ujang. Sosok pocong itu tidak menjawab, hanya saja dia mengangahkan mulutnya seperti marah sekali. Pak De langsung membaca doa-doa untuk mengusir sosok pocong hitam tersebut. Dan beberapa saat kemudian sosok pocong itu pun menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Sudah, ayo jalan lagi, pinta Pak De Ujang. Mereka semua masih merinding saat melihat sosok pocong tepat berada di depan matanya. Tubuhnya masih terasa gemetar, bahkan keringat dingin pun bermunculan. Singkat cerita, keesokan paginya Andi diantar oleh Pak De Ujang untuk mencari kembang tujuh rupa. Karena dia yang tahu kembang apa yang dibutuhkan. Untungnya di daerah kampungnya, kakek dan nenek Andi ini masih banyak orang yang berjualan kembang-kembang tujuh rupa. Jadi Andi tidak terlalu susah untuk mencari macam-macam kembang tujuh rupa tersebut. Andi dan Pak D-nya ini menggunakan motor menuju ke pasar. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 20 menitan mereka ke pasar. Sesampainya di pasar, Pak De Ujang dan Andi langsung mencari penjual kembang tujuh rupa itu. Setelah berputar-putar mencari ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan penjual kembang tujuh rupa tersebut. Bu, beli kembang tujuh rupanya, ucap Pak De Ujang. Kembang-kembang tujuh rupa itu masih terlihat segar-segar. Setelah selesai membeli dan membayar, mereka langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak De menyiapkan sebuah ember yang nantinya akan diisi air kembang tujuh rupa. Saat itu Pak De Ujang juga yang menyiapkan beberapa sesajen. Kebetulan di rumahnya sudah banyak persediaan untuk sesajen, seperti pisang, ubi-ubian, singkong, dan teh. Malam harinya pun tiba, sekitar pukul 10 malam, mereka semua datang kembali ke tempat kebun itu lagi. Dengan membawa ember berisi air kembang tujuh rupa serta gayung dan beberapa sesajen. Semua ini dibantu oleh Pak De Cito dan Om Fajar. Sedangkan Andi dipegangi oleh Bapak dan Pak De Ujang berjalan di depan. Dengan berjalan perlahan-lahan, mereka semua kali ini merasa seperti ada yang mengawasi di sekeliling kebun tersebut. Akhirnya semuanya berdoa dengan khusyuk, dengan terus berjalan. Untungnya tidak terjadi apa-apa atau bahkan tidak ada sosok-sosok menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun tiba di tempat pohon besar itu. Sesampainya di depan pohon besar itu, Pak De Ujang langsung melakukan ritual terlebih dahulu untuk mengundang sosok penunggu pohon tersebut agar menjadi saksi ritual yang akan dilakukan Andi. Pak De Ujang duduk bersila dengan merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang dan ada seperti bayangan putih bercahaya datang ke pohon besar itu. Ternyata sosok pocong yang biasanya datang dan berdiri di depan pohon besar itu. Andi pun didudukkan di tanah dengan bajunya dilepas, lalu perlahan-lahan Pak De Ujang menyiramkan air kembang tujuh rupa itu dengan terus merapalkan mantranya. Saat itu tubuh Andi terasa sangat panas, dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun kepalanya. Kemudian dari atas kepalanya, seperti mengeluarkan sebuah kepulan asap tebal. Panas, Pak De, panas, rintih Andi.
Setelah ritual itu selesai dilakukan, Andi merasakan tubuhnya terasa lega dan plong kembali. Pada berbicara kembali dengan sosok pocong tersebut, dan entah apa yang mereka bicarakan. Sesaat setelah ritual tersebut, akhirnya mereka semua kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pakde Ujang sekitar pukul 1 malam. Mereka berbincang-bincang terlebih dahulu di rumahnya. Kata Pakde Ujang, tempat itu biasanya dipakai sebagai tempat pesugihan oleh orang-orang di desa lain yang berdatangan ke kebun itu. Karena pohon besar di tengah-tengah kebun itu dipercaya sebagai tempat pesugihan penglaris dagangan. Pakde juga beritahu kalau kebun itu dijadikan sebagai tempat ritual pesugihan. Dia mengetahui hal itu dari sosok pocong hitam itu saat Pakde Ujang berbicara dengannya, yaitu sosok pocong hitam. Dan ternyata selama ini Andi sudah diincar oleh sosok penunggu tersebut. Andi akan dijadikan tumbal. Makanya pada saat itu dia dibawa ke alam lain. Akan tetapi untungnya Andi saat itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terus membaca doa-doa, jadi Andi susah untuk dijadikan tumbal. Bahkan kata Pak Ade, saat orang tuanya membacakan surat Yasin, Andi sudah dibawa oleh sosok itu ke alam lain sehingga dia mati suri. Untungnya Pak Gio dan Bu Sri saat itu segera membacakan doa untuk Andi. Kalau tidak, dia bisa saja hilang nyawanya. Tempat itu dijadikan tempat pesugihan tali pocong sebagai penglaris dagangan orang yang melakukan perjanjian dengan penunggu pohon besar itu. Pakde juga sudah tahu siapa orang yang melakukan pesugihan tali pocong itu. Orangnya termasuk tetangga desanya yang berjualan bakso. Memang selama ini usaha baksonya selalu ramai pembeli, bahkan dari berbagai desa lain yang datang ke warung baksonya. Malam itu juga Pakde Ujang menyiapkan air putih untuk Andi yang sudah dibacakan mantra. Katanya sih untuk menyangkal sosok pocong hitam itu agar tidak mengganggu Andi lagi. Minumlah nak, sisakan sedikit untuk cuci muka, ucap Pakde Ujang. Air putih itu berada di dalam gelas yang dicampur dengan kembang tujuh rupa. Sebenarnya Andi enggan untuk meminum air kembang tujuh rupa itu, tapi Andi dengan terpaksa harus meneguknya karena demi dirinya sendiri. Ayo minum nak, jangan ragu, ucap bapaknya Andi. Dengan menutup hidungnya dengan tangan, akhirnya Andi meneguk segelas air putih kembang tujuh rupa itu. Dan Andi menyisahkan sedikit air putih itu untuk dia cuci muka. Setelah selesai meneguk air putih itu, Andi pun mencuci mukanya dengan sisa air putih kembang tujuh rupa tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya, Andi dan Pak Gio berpamitan untuk pulang ke kota. Andi juga sangat berterima kasih kepada Pakde Ujang yang sudah mau membantu Andi. Pakde, terima kasih ya sudah mau bantu Andi. Andi sama Bapak pulang dulu. Sekitar pukul 9 pagi, mereka berdua pulang ke kota dengan menggunakan motor. Di perjalanan pun, Andi sudah tidak diganggu lagi oleh sosok pocong hitam itu lagi. Sesampainya di rumah, Andi beristirahat. Dan setiap harinya, Pakde Ujang selalu menanyakan kabarnya Andi. Andi gimana? Masih diganggu enggak? Tanya Pakde Ujang. Alhamdulillah, sudah enggak kok Pakde. Akhirnya beberapa hari setelah kejadian itu, sekarang Andi sudah tidak diganggu oleh sosok pocong hitam itu lagi. Tapi seminggu setelah dilakukan ritual oleh Pakde Ujang, di kamarnya tiba-tiba saja terkadang Andi merasa mencium bau bangkai itu. Tapi tidak sampai menampakkan wujudnya lagi. Setiap bau bangkai yang dikenal oleh Andi itu datang, dia selalu membaca doa. Dan tiba-tiba saja setelah membaca doa, bau bangkai tersebut hilang seketika. Andi juga sempat diruqyah. Dia dibawa oleh kedua orang tuanya ke Pak Kiai Pintar untuk meruqyah tubuhnya Andi. Dan ternyata tubuhnya Andi ini ditempeli oleh sosok kuntilanak merah yang waktu itu berada di tengah kebun. Sosok kuntilanak merah itu ternyata menyukai tubuh Andi. Pantesan saja Andi lebih sering teriak-teriak sendiri dan kadang tertawa-tawa sendiri. Tetapi setelah diruqyah oleh Pak Kiai, alhamdulillah sekarang Andi sudah normal kembali. Dan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang dialami Andi. Bahkan sekarang dia lebih rajin beribadah, sholat lima waktu, bahkan sholat sunnah pun terkadang dia lakukan. Dan Andi juga lebih sering membaca Al-Quran.
Dari kejadian ini semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini ya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.